minggu pagi yang cerah bareng temen-temen kesel nuntun tetangga saya semua ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Doni Wayudi nih. Pagi ini pengen rute deket aja Candi Ju via Pantura Remedy yang kemarin habis nyoret bareng temen-temen. Nah, kali ini cukup lumayan banyak nih yang ikut 10 orang biar bisa tahu gimana sih perihnya rute Pantura Candi Ju. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran pengen cobain, yuk bisa cek sendiri atau ikut. Oke, bagi teman-teman ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan jika dirasa bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian semuanya. Yuk, terima kasih. Terus. Seberang jalan Solo, putar balik terus menuju jalan Kalasan Piungan. Los. Pas sepi. Wow, mantap. Naga Pantura Candi Ju. Nah, pagi ini tuh cukup lumayan ramai gayeng. Pengennya Candi Ju utama tapi berubah ke arah jalur Pantura menuju Candi Ju lagi. Woy, sing semangat. Kuat rakuat dilakoni wong quest konten ini. Nah, Candi Ju pagi ini cukup cerah nih, matahari udah kelihatan jedul. Pagi ini epic sekali. Seperti biasa, ketemu jalan ini belok kiri. Pemandangan pagi ini mantep nih. Oke, ketemu jalan Prambanan Piungan, masih ke timur daerah Madurjo KM5. Ya, pagi ini Candi Ju cukup cerah. Hah? Pi. Alhamdulillah nih. Sawah epic daerah Madurjo nih. Bareng teman-teman nih paling enak rute busuan seperti ini menuju Candi Ju. Setelah saya upload beberapa hari kemarin itu banyak yang tanya rute nanjaknya lewat mana. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah, jadi search aja daerah Madurjo atau Ledok Tinjon. Nah, nanti sebelah selatan Ledok Tinjon ada aspal dan cor halus. Nah, kalian bisa lihat situ lurus ke timur ketemu IPLT Madurjo. Nah, ikuti jalan itu terus sampai kandang sapi terus nanjak. Kan kalau ke Bukit Teletabis, teman-teman ke timur sini. Ini ada Ledok Tinjon sebelah sini. Terapi oksigen sambil warming up. Ada yang pakai trail. Nah, itu IPLT Madurjo, terus teman-teman bisa ke timur situ. Wah, ada sapi. Nah, persiapan aja. Nanti sih masih sekitar 20 meter lagi ketemu kandang sapi. Belok kiri terus ikuti jalan itu terus. Yo, terus. Kali ini lewat aspal yang halus aja. Nah, kalau kemarin yang nyoret itu lewat sebelah situ, kiri rumah ini ada cor. Pi Mas Nur, perih ora wingi ling gue. Mantap, kasihan temennya yang gak mantap. Bar gue Sabtu, Minggu gue sis. Angel. Wah, sehat, alhamdulillah. Ayo saya digoleki kuwi. Bonusnya foto-foto.
ini rute rute kandang sapi ke timur. Halo Hapik toh. Ah, ini rutenya Epic toh, teman-teman. Terus belok kiri. Yes. Di depan sudah ada tebing tinggi, wis. Ra ono, Om. Yes, dinikmati mawon. Sambil momong nih. Pale banyak yang awalan nyubi. Sing penting kebersamaan. Nah, alhamdulillah nih sudah mau nanjak ke arah sana. Wah, benar. Nah, kita istirahat dulu minum-minum. Ini mau tekan ke ini. Ini Sasyanta. Di stop dulu minum-minum. Sambil pemanasan, muter-muter. Ih, pengen delok ih sing wis upgrade prehab. Tramer 009 nih. Warna gold. Baiklah, sudah mulai start nih. Teman-teman udah di depan. Saya di tengah. Pelan-pelan we, masih panjang soalnya. Rute 2 kiloan. Lumayan pokoknya menguras tenaga, perih luar dalam. Belakang. Para pencari embun udara pagi lewat rute sepi nanjak Candiju via Pantura. Yo, bismillah. Ya, santai dulu. Ini cuma 2 kilo kok tanjakane. Ning yo lumayan. Nah, safety riding pelan-pelan wae. Ayo, Om, double crown. Wah, berat nih, Nek. Gini, ini tato gue. Kasih jarak, kasih jarak. Fokus, fokus. Mulai nanjak. Ya, Mas Dodot. Om Kamto. Mas Telu. Mas Gandung. Kasih jarak. Nuntun gue, rapopo. Wong papat, lucu, labe. Permulaan nih. Udan kayak nih. Wah, aku yo kok iki. Wis ngadu ketambah. Waduh. Wah. Aku des. Kabeh dudes. Ora ono sing lulus iki awalan iki. Sekarang dalane lunyu. Elek. Sama apa lah. Ya lanjut. Malah padahal belum tinggi loh. Wis nusut-nusut. Sekarang ya cornya berlumut gini. Wis. Sak ketuke wae. Guys konten. Wah, wis upgrade jebule apa do wae iki. Lunyu. Oh, lunyu bener-bener. Podo. Wis. Ki lunyu iki. Wah, salah ngetok ibu ini. Kasih jarak. Ih, Mas Nuri dulu, ih, nanjak, ih. Yang kini ini Mas Andi kepleset. Moga-moga kuat. Dur tenan, lur. Foto, Om. Aduh. Awas. Wah, rusut waduh. Ayo. Yo, wis upgrade ayo. Ayo. Grogi. Wah, ternyata kalau jalur Pantura pagi masih berlumut, masih basah ya. Beda alok nyore deh. Ternyata enak alok nyore. Ini yang tanjakan paling tinggi dan paling licin nih. Nuntun nggak apa-apa, yang penting aman dan selamat. Ini licin banget, jadi ya nggak bohong nih. Bukan saya nggak kuat, tapi karena jalannya licin. Nih, semuanya hampir pada kepleset. Lam-lam yo. Kongisor nek nggak bisa.
mau meru. Asuh. Aku lagu itu. Ayo. Eh, saman. Lurus, lurus. Fokus, setangnya, setangnya. Ya, lo seperti ini lo licin sekali toh, lo. Ayo Om, jajal. Yang mau naik lagi ini, jalurnya juga licin nih. Safety riding. Tuntun wae. Sesuai dengan tagline-nya. Oh ya. Mas Wifi aja. Ukanto. Safety. Om Dodo tuh golek dalan sing garing, Om. Ah. Licin sekali. Berarti bukan faktor sepeda dan manusia, Mas. Faktor bukan. Jalan. Bukan. Ayo. 100% bukan. Nih dari sini belok kanan terus ini belok kiri iki dhuwur tenan. Wis koyo ning arah bis menoreh. Nah, saya nanjak dulu pengen foto teman-teman yang di bawah. Teman-teman di bawah. Saya nanjak. Oke. Gak apa-apa. Guys konten nih. Bukan buat kuat-kuatan. Nuntun gak apa-apa. Gak haram. Om Dodo. Mas Vivi. Om Kanto istirahat Om. Nih Om Wahyu Cimot nanjak pakai musut. Ah! Awas nentek ibur ini. Ah, sama aja. Nih. Bukan faktor sepeda atau manusia, tapi faktor alam, cuaca. Jadi jalannya bikin licin dan berlumut. Soalnya saya teles karena isuk mengandung embun air. Beda kalau sore udah kering. Ayo Om. Iyo gandung nanjai. Semangat. Fokus. Ajot overpower. Aduh. Alhamdulillah bisa melewati pelan-pelan aja, fokus. Fokus stangnya lurus. Nah. Sip. Jangan overpower. Pedalingnya sesuai passion. Irama mantap. Lanjut langsung sampai atas. Wih, mantap loh. Lulus. Nah, munggah lagi. Ayo Om. Fokus. Lurus. Nah. Pedalingnya sesuai passion mesti lulus. Dalan sing penak aku kae to. Oh iya. Sing golek rute. Aduh. Wes tuntun wae. Perempat tuh yang paling belakang tuh. Wah, Mas Andi ki piye? Wis upgrade kok ora? Bukan masalah tenaga. Oh, atau itu masalah tenaga ro sepeda. Yo, fokus aja cari jalan yang udah kering, Mas. Ini tanjakan tinggi loh, beneran. Yo, diresik dulu. Wis serawo po. Yuk, semangat. Smart. Ah! Fokus sesuai. Passion nih pedale. Tetap jatuh, Lur. Oh, pedale terlalu effort-e kekenceng dadi bane nganu merusut. Ikuti rama wae. Penting stange depan lurus. Jo menggok-menggok. Awas-awas, Om Dodo. Mau lewat nih. Ah, aman. Aman. Seperti biasa saya di belakang sendiri aja. Yang penting teman-teman di depan. Happy ending. Nih, hampir semuanya melusut tuh. Penonton tak Om? Murano. Wah, iki sepeda 7 speed ya. Eksotik yang ngalah-ngalah ke polygon sebelah speed. Yo, gas.